Oke guys, Aswis here. Oke, kali ini kita lanjut di game One Punch Man The Strongest ya guys. Jadi di video kali ini aku mau main di server 002 lagi ya. Di akun utama aku nih guys ya, yang mana udah level berapa ya sekarang ya? Bentar, aku lihat dulu ya. Udah level 89 ya guys ya. Jadi kita langsung masuk aja ke game ya. Jadi di video kali ini aku pengen gacha lagi guys ya. Gachanya enggak ada gacha spesial sih. Enggak ada gacha limited karakter nih, cuman gacha elite ticket ya guys ya. Jadi kemarin tuh kan ada event limitednya Char Si King ya guys ya, Si King. King yang rank 7S itu. Cuman aku enggak gacha guys. Kenapa? Karena aku mau nyimpan black ticket aku tuh untuk Gyoro nanti ya. Kalau misalnya Gyoro keluar aku bakalan gacha sih guys. Mudah-mudahan pas Gyoro keluar tuh black ticket aku udah sampai 180 guys. Mudah-mudahan aja. Tapi ini aku masih nyicil pelan-pelan lah ya. Jadi kalau misalnya ada karakter limit keluar aku gacha di akun kedua aja gitu. Di akun utamanya aku fokusin untuk farming black ticket untuk si Gyoro ya. Oke, hari ini aku udah daily ya, udah daily dan ya udah lama juga aku nggak main akun ini guys ya. Jadi sekarang aku tuh di klubnya Nightmare kalau nggak salah, Nightmare ya guys ya. Ini klubnya rank di server 002 itu rank berapa ya klubnya? Rank 12 ya guys ya. Lumayan ya. Rank 12 nih. Jadi untuk akun-akun ini aku recap sedikit ya guys. Jadi karakter-karakternya ini masih belum kuat-kuat banget ya guys ya. BP-nya belum ada yang sampai 500.000. Karena aku masih istilahnya main ini banyak akun guys, banyak game gitu. Jadi nggak bisa fokus banget di OPM ya guys ya. Dan ini tunggu bentar. Apa nih? Sabar ya guys ya. Ada yang telepon nih. Oke guys, kita lanjutin lagi ya. Sorry banget tadi ada yang nelpon guys ya, masalah ada urusan sedikit dan pokoknya ini karakter aku nih ya kayak ginilah, kalian bisa lihat ya. Atomic Samurai 460.000. Sebenarnya aku lebih fokus ke Tatsuo ya guys ya, karena Tatsuo aku ini udah keepsake-nya udah aku bikin sampai bintang 3 ya guys ya. Jadi kalau dia ngulti itu sakit banget guys damage-nya ya. Ini keepsake-nya udah sampai bintang 3 ya, Black Gown. Nanti bakalan aku level up lagi sih. Sekarang masalah karakternya guys, ini setiap material kalian bayangkan ya butuh 500 ya. Ini banyak banget sih, stamina aku aja udah habis guys. Ya pokoknya kayak gini lah, masih karakter aku masih cupu-cupu ya guys ya. Aku sekarang lagi OTW build si Vaccine Man sih guys. Aku pengen komboin dia dengan ini guys ya. Nah ini dengan si Konbu ya guys ya. Jadi mereka ini combo yang sangat bagus sih untuk monster ya. Untuk monster Vaccine Man aku OTW bintang 5 sih guys ya. Pelan-pelan lah ini, 4 lagi ya. 4 lagi kali 22 berapa ya? 88 berarti ya. Ya, shardnya pelan-pelan aja aku kumpulin. Kalau dapat dupennya sih bagus banget sih. Nah, ini ada apa nih? Kok ada merah-merah sebentar ya, guys. Oh, gear. Ah, enggak ada yang warna ungu, guys. Kalau biru aku udah enggak beli lagi sih. Oke, jadi di video kali ini tuh aku pengen gacha ya, guys. Ya, pengen gacha karena apa, guys? Ini ya, karena ini. Nah, aku ini lagi datang kedatangan King Blessing, guys. Aduh, jadi ini memancing aku, jiwa gacha aku tuh pengen gacha lagi ya. Ini King Blessingnya datang ke rumah aku guys ya. Jadi kita coba gacha ya, kita coba gacha, mana tahu bisa dapat SSR kan. Kalau nggak dapat ya it's okay lah, karena diamond aku udah lumayan banyak juga. Dan untuk ke depan belum ada event yang bagus banget sih guys. Kemarin kan keepsake-nya King ya, keepsake-nya King itu nggak bisa digacha, nggak bisa dapet kayak keepsake-nya apa, kayak keepsake-nya Tatsumaki sama keepsake-nya CE ya guys ya. Ini dapetnya harus top up guys. Jadi itu kampret banget sih, parah sih. Ya, jadi aku masukin dulu karakter yang aku pingin ya guys ya. Nih CE. Oke, okay. Nah gini aja kali ya. Udah mantap sih. Nah. Udah. Udah cukup ya, ini King Blessing nih, please King Blessing. Give me the power King Blessing. Oke. Okay. Terus satu lagi guys ya. Satu lagi kita lihat orang yang terakhir dapat SSR di sistem ya. Tunggu. Biasa aku gini sih guys. Ini ada yang private. Ada enggak penting. Nah, aku pengen nengok yang SSR terakhir. Nah, ini Tank Top Master. Dia dapat di line 2. Jadi kalau dia dapat di line 2 itu kelang, biasanya aku kelangin 2 ya guys ya. Kelang 2 gitu. Jadi di 4, di 6 ya. Kita ke line 6 berarti. Nah, enggak. Kita ke line 4 dulu. Gacha kalau enggak dapet, kita ke line 6 guys. Biasanya aku gitu sih. Ya, di sini ada 35. Aku tambahin 15 lagi guys. Jadi biar pas 5 kali multi maksudnya ya. Atau 50 elite ticket. Semoga bisa hoki ya guys ya. Please lah, please main game. Kasih SSR nih, aku udah jarang banget nih gacha di sini lain game. Ayolah. Game-nya jadi banyak yang pensi loh guys, gara-gara pelit banget nih game-nya. Aneh sih.
aneh banget ya guys. Nah, kenapa sih pelit banget ini sama Sacer? Oh iya, si Melzargat nanti bakalan di-red up ya guys. Aku nggak tahu juga sih guna Melzargat di-red up untuk apa. Besok sih, besok. Oke. Semoga bisa oke ya guys. Nah, dapat siapa ya? DSK boleh, yang belum punya ya. Geryu juga boleh lah. Aku belum punya juga soalnya guys, untuk figurin mantep banget ya. Oke. Please. Multi pertama ya. Kalau nggak dapat kita ganti line guys. Ya, kita ganti line di 6 ya. Please. Finger fun. Ih, ngeselin banget, ngeselin. Kenapa sih mesti karakter-karakter begini dikasih? Aduh. Kuning. Ya ampun lah. Aduh, kenapa sih Ezer mulu? Aduh, nggak ngerti dah guys, parah banget. Kita ganti line ya. Ini lagi King Blessing loh. Gimana nya nih? Mana nih apa? Pincher Fun. King Blessingnya nih lagi aktif loh. Ayo dong. Bisa dong. Please. Dapat nih. Please. Kuning. Sosok chousa o hajimemasu ka. Aduh. Kuning lah, ya. Ah, entahlah guys. Pusing kepala aku guys. Ini game benar-benar pelit guys ya. Sama ini, sama SSR ya. Kenapa ya? Sekali lagi di line 6 ya. Ayo dong, please line game lagi kan. Please. Yes, dapat kuning juga. Akhirnya guys, dapat juga kuning ya. Aduh. Ampun, kenapa tangkap coba? Astaga, pusing kepala aku langsung guys. Kalau orang baru dapat tangkap loh, kenapa dapat tangkap lagi ya? Aduh, parah. Oke lah, apa-apa. Oke, aku dapat di line 6 ya. Dapat di line 6, kita apain lagi King Blessing-nya ya. Enggak tahu tuh. Mitos doang sih, guys. Nah, kita balik lagi ke line 4 ya, guys ya. Kita balik lagi ke line 4 nih. Please. Ayo dong, yang lain dong. Tatsumaki dupe kan. Kalau dapat Tatsumaki sih bisa bintang 5 sih Tatsumaki aku, guys. Kuning lagi. Oh my god. Our next meal is here. Aduh. Apa sih dapatnya begini? Pelit banget, guys. Pusing lah kepala. Shumi de hero ya. Bentar guys, aku ambil dulu nih. Oke. Kita lanjut ya. Please. Balik lagi ke line 6 aja lah. Line 6 aja guys, kayaknya lebih oke sih. Terakhir nih ya, please DSK. Please dapat DSK nih guys ya. Ayo, kuning. Wow. Aduh, dapatnya tangkep doang dong. Aduh, salah pencet lagi. Oke. Kenapa sih cuman tangkep ya? Aduh, parah banget loh. Sudahlah, kita syukuri aja lah guys ya, dapat tangkep ya. Ya, wah, startnya banyak banget guys. Kayaknya bisa bintang 5 sih tangkep aku nih. Iya kan? Iya sih, bisa bintang 5 sih ini guys. 22 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum sih. Butuh sekitar berapa ya? 7 kali 2 140-an guys. Iya, 140-an. Iya kan, kalau nggak salah sih ngitung. Sorry kalau salah ya guys ya. Pokoknya butuh banyak lah itu. Yah, mungkin segini aja lah guys videonya untuk di game One Punch Man The Strongest ya guys ya. Di 50 kali gacha atau 5 kali multi itu aku dapat satu SSR tank top ya guys ya. Kenapa tank top sih? Oh, Tatsumaki tadi atau Atomic bagus banget ya. Padahal ya biarpun mereka masih limit break-nya jauh banget sih guys. Iya, ini masih jauh banget sih. Nah, atau enggak sih Asura kan. Iya. Asura sih boleh juga. Kalau bintang 4 kan dia bisa bawakan ya guys ya. Ah, ya sudahlah. Ininya enggak bisa buka jadinya. Ah, enggak apa-apa lah guys ya. Aduh, salah pencet. Oke lah guys. Jadi guys, mungkin segini aja videonya untuk game One Punch Man The Strongest ya. Jadi aku gacha tadi lumayan hoki guys, dapat satu SSR tidaknya. Daripada enggak sama sekali kan. Itu aku modalnya cuma 50 kali 50 elite ticket sih.
Dan untuk tiket aku yang hitam nih udah aku kumpulin 42 ya guys ya. Mudah-mudahan nanti pas Gyoro-Gyoro udah dapat 180. Jadi gacanya dapat jaminan tuh dapat si Gyoro-Gyoro ya guys ya. Karena si Zombie Man aku nggak punya tuh kan. Mudah-mudahan si Gyoro-Gyoro aku bisa dapat lah guys ya. Dengar-dengar sih limited karakter tuh masih si Metal Bat dulu guys atau Genos SSR kali ya. Mungkin kalau mereka yang keluar aku bakalan skip sih guys. Aku fokus ke Gyoro-Gyoro lah guys ya. Karena core-nya udah bosen banget aku pakai core-nya CE guys ya. Harus ganti sih. Harus ngikuti meta sih. Kalau Gyoro-Gyoro itu wajib sih guys, wajib punya ya. Karena rata-rata di Advent Server sampai sekarang aja pun di server Cina mereka pakai core-nya si Gyoro-Gyoro guys. Karena itu butuh banyak esper ya. Oke guys, mungkin segini aja videonya untuk game One Punch Man Super guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe ya biasa. Dan jangan lupa cek video lainnya, nanti aku taruh di end video, oke? Dan kita akan ketemu lagi next video. I love you semuanya. Bye-bye.